Di sini langkah pertama kita membutuhkan foto semangkanya langsung yang asli ya. Jadi seperti ini, kita kunci aja. Di sini kita akan menggambar dengan bezier. Nah, sebelumnya kita sesuaikan untuk aspek rasionya dulu ya. Nah, di sini kalau udah langsung aja kita klik ke bezier. Nah, di sini kita gabungkan dulu. Kalau sudah, kita klik menggunakan yang satu bezier ya. Jadi kita akan membuat polanya sesuai dengan si semangka ini untuk warna hijaunya. Kita ikuti aja untuk tutorialnya. Jadi seperti ini kita menyesuaikan gambar dari semangkanya ya. Nah, kalau udah mau selesai full seperti ini, kita langsung aja menambahkan warna. Warna disesuaikan dengan mau kalian ya, atau mungkin mau disuntikan aja, dan kita nonaktifkan stroke-nya. Kalau sudah klik checklist, dapat efek seperti ini ya. Karena membuat efek seperti ini kan sangat sulit, jadi kita jiplak aja ya.
Kalau sudah menjadi seperti ini, kita langsung aja tambahkan dengan efeknya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk dipraktekkan ya.